ketika Denny datang ke saya, kita sudah membicarakan satu nama yang tidak apa ya ibaratnya omongan itu spesial sama tidak terlalu brutal pasaran banget. Pasaran is good, tapi enggak brutal pasaran. Brutal pasaran itu jadi enggak ada surprise lagi. Karena takutnya gini, ketika orang menonton karakter yang sudah terlalu brutal pasarannya, tidak ada kejutan-kejutan yang bisa kita hadirkan lagi. Reaksi mereka, aksi cara mereka ngomong, orang udah tahu, main gue ngomong kalau di timer yang ini. Gue menonton, misalnya gitu. Jadi, itu ngeri, karena kita ngomongin hidup yang apa, inspired by kisah nyata kan. Kalau gak ada kisah nyata mungkin beres lah gitu. Kan ada inspired by kisah nyata, kita menjadi lebih hati-hati siapa memainkan siapa gitu loh. Dan memang benar itu ketika karakter itu yang menentukan aktornya siapa, karena itu seleksi alam yang udah gak bisa kita resepkan ternyata gitu loh. Dan ketika Nico juga punya waktu gitu ya, terus dia mau gitu ya, lewat WA waktu itu gitu ya, sambil makan-makan. And then kangen juga, kalau gue kangen gak tau Nico ya, mungkin gak kali ini. Karena pasti kan ketika berapa tahun kemudian kita bertemu, kita sudah berproses masing-masing. Mungkin Nico tahu saya yang dulu tahun 2002 dan 2000, kemudian saya juga tahu Nico yang dulu. Kita mau tahu aja sampai mana kita berdua sekarang. Paling nggak ada itunya lah, gitu. Itu kalau dari saya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya mau main film ini utamanya karena Mas Rudy, karena ingin bertemu lagi dengan Mas Rudy. Pengen bekerja sama lagi 21 tahun, saya juga udah gak ingat Mas. Ya terlalu banyak yang perlu direunikan gitu. Tapi memang utamanya karena itu, karena ingin bekerja lagi sama Mas Rudy. Dan saya tahu ini cerita yang menjadi sangat penting untuk Mas Rudy, karena ada kaitan sejarah, keluarga, pasti akan memberikan sesuatu yang spesial buat film ini gitu. Jadi itu dia. Ini jalan saya, ini pilihan saya, Bapak mau apa? 27 tahun yang lalu saya ingat Arul sempat menyuruh saya berhenti bikin film di depan Mas Wafas. Oke, itu sebel sih, marah sih. Jadi berapa tahun kemudian saya berpikir bahwa memang kalau kita dikasih kesempatan untuk bikin film dengan media komunikasi yang sangat kuat seperti ini, minimal harus ada sesuatu yang secara emosi bisa kita sampaikan kepada yang menonton ya. Minimal emosi itu harus, apapun itu bentuknya, bisa bermanfaat dan berguna lah, positif negatifnya. Nah kalau bicara kompromi, saya terus terang gak kompromi, karena di satu di antara jutaan manusia, kebetulan Denny sama saya taste-nya sama. Kebetulan itu susah sekali. Susah sekali. Puluhan tahun susah kan nyocokin, oh lu sukanya apa, oh musiknya apa, oh suka itu film apa, lu sukanya aku degan kayak apa sih. Itu susah sekali, butuh puluhan tahun ketemu orang yang bisa dibilang plek sama, bukan karena usianya ya, maksudnya kita memang sama gitu. Ketika bicara Glora, Gloranya seperti ini. Ketika kita bicara sedih-sedihnya seperti ini. Ketika kita berbicara emosi-emosinya seperti ini. Jadi sebenarnya untuk urusan itu tuh saya udah tenang, paling gak minimal. Pas pertama kali ketemu itu yang diobrolin dulu soalnya. Gue kayak gini, gue kira-kira bisa begini gak? Gue bayangin gue sih begini. Dan Denny orangnya sangat-sangat menghargai seniman gitu. Dia sangat menghargai, dia melepaskan semuanya di tangan kita untuk menjadi seperti apa nantinya. Dia hanya memberikan kepada kita pemahaman apa yang dia, visi dia, dan kita harus bisa sampai ke situ menurut saya. Dan makanya waktu itu kalau dibilang kompromi sama sekali enggak. Dan mungkin untuk pertama kali saya tidak ada kompromi dalam sebuah film. Dan kedua, yang pasti kalau harapan saya dalam film ini, terus terang bagi saya personal ya, pribadi ya, saya nggak mewakili apa yang film ini sebenarnya adalah bentuk apa ya, kalau dibilang secara manusia, ini adalah film pertama saya ketika saya menjadi manusia lebih baik. Pasti apa manusia lebih baik itu, saya lebih paham mengenai hidup dan mati, saya lebih paham mengenai baik buruk, jatuh bangun dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika saya bekerja sama dengan aktor-aktor yang luar biasa ini, saya memang berharap bahwa di kertas semua tulisan yang di atas kertas itu menjadi hidup di tangan dan di nyawa mereka. Dan itu yang kami kerjakan bersama-sama. Jadi kalau ada yang suka dengan film ini ya itu karena pekerjaan mereka semua sebenarnya. Karena mereka akan menggulirkan nyawa itu.
itu kalau dari saya. Thank you Mas. Selamat siang semuanya. Siang Kak Ari. Ini aku jawab pertanyaannya lebih ke gimana membangun chemistry dengan Nicola saja kali ya. Betul. Ya. Aku mau nyanggidam aja. Ngidam apa? Ngidam kamu. Senyummu jadi misteri. Bulat dan Sadikin. Di sini tidak ada tulisan, hanya tulisan aja. 5 anggota gugur sebagai pahlawan, 6 mati. Tapi saya ingin sekali mengetahui balasan apa atau hukum karma atau apapun yang menimpa pada Leong dan Bulat. Dua tokoh yang sangat saya kagumi tekinya, ya, Iwan ya, dan Edwin Akbar di samping Aden tadi ya. Tiga tokoh ini dari golongan sana, apa yang terjadi pada mereka? Kenapa Rudi Sejauh tidak memperlihatkan atau Denny, ya enggak? Atau tulisan pun lah, apa yang dialami oleh mereka? Apakah dihukum mati di Nusa Kambangan atau bagaimana? Itu aja yang saya minta tambahan penjelasan dari Bang Denny sama Rudi Sejauh, my friend. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Denny. Ya, Pak Yan. Ini Rudi langsung nggak mau jawab. Ya, harus produser itu. Diserahkan ke saya. Yang pertama memang sulit sekali kita berbicara film kisah nyata di sejarah di Indonesia itu dengan real sejarah. Dalam artian menampilkan nama-nama orangnya. Karena nanti akan pasti banyak perdebatan dan ini tidak menjadi sebuah film. Ya kan? Ini hanya menjadi sebuah dokumenter. Sehingga tadi di belakang kita sebutkan bahwa nama-nama di belakang fiktif. Ya, nama-nama yang gugur juga, maksudnya nama-nama siapa villainnya juga kita nggak kasih tahu, sehingga apa yang terjadi pada mereka itu bisa bermacam-macam. Tapi yang pasti kalau memang pengen tahu apa yang terjadi kepada Leong, kepada Murat dan segala macam, ya mungkin itu adalah ide untuk bikin sequelnya kali. Ya. Paham gimana rasanya jadi istri yang gak pernah tahu suaminya kayak gimana di luar sana, aman atau enggak. Soalan kepada Abang Rudi, mungkin boleh ceritakan tentang cabaran kerana membuatkan sebuah film berdasarkan kisah benar. Dan juga satu soalan tentang bagaimana menghasilkan film ini, berapa lama dan mungkin kosnya mungkin boleh share juga. Terima kasih. Mau korek-korek ini. Berapa sih budgetnya? Kalau udah apa-apa. kita ngomong dua nggak jelas kan? prosesnya sih cukup lumayan lama karena ini kan tidak. Nah, yang susahnya ini film lah. Karena saya anak polisi, I'm the son of policeman. Jadi ini lebih riskan buat saya kalau jelek sebenarnya. Yes. Malunya itu double. Malunya double, Mbak. Jadi kalau film biasa ya udahlah gitu ya. Tapi kalau film ini tuh ada kegelisahan saya pribadi dan juga mungkin amanah dari almarhum my late father gitu ya. Untuk bagaimana bisa menyampaikan sesuatu mengenai karakter polisi in your own way lah ibaratnya gitu. Nah, prosesnya sendiri sebenarnya kejadiannya kita belum lama kan, 2018 dari eventnya gitu loh. Tapi yang waktu itu agak lama adalah menentukan kita mau arahnya bagaimana nih menceritakannya. Karena kalau kita menceritakannya salah, takutnya tidak ada emotional value, cuma ada informasi aja yang kita sampaikan. Oh ya, ada kejadian, terus kita recap lagi, kita rekonstruksi lagi. Takutnya yang ada nanti malah ada impact-impact yang akhirnya mungkin di luar yang kita bisa bayangkan, apakah sebuah marah, sebuah apa gitu. Nah, paling aman ketika kita udah berbicara diskusi di tim itu adalah memang yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari adalah dramanya. Mau film horror, mau film action, mau film apa itu pasti ada drama. Drama is life kan. Ya kan? Nah, tinggal kalau horror ya kan harus takutin. Kalau misalnya film yang seperti ini ya berarti harus okay, ada thrill-nya, ada ini ya segala macam unsur-unsur itu yang kita masukkan di dalam skrip dan prosesnya gitu. Itu yang agak lama itu. Yang agak lama kedua itu justru prosesnya bagaimana menghidupkan karakter yang sudah tidak bisa kita interview.
karena mereka sudah tidak ada di sini, bagaimana pemain-pemain kita bisa masuk ke dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa bereaksi seperti mereka minimal. Dan kita agak meraba-raba juga itu karena kan the real thing kan kita never know kan inside gitu loh. Jadi kita meraba-raba minimal secara emosi dan secara kejadian. Hai, aku bisa masak tadi. Capek banget soalnya perut udah sedih gini. Perut aku udah sakit nih, Ping. Ya, Bapak kalau pengen tahu, sebenarnya Leong setelah kejadian itu, dia meneruskan ngamen-ngamen lagi. Tapi emang ya, mungkin dari Bapak ini satu pertanyaan yang bikin GR ya, dari kita pemain, dari kita semua tim di sini, karena akhirnya emosinya dapat, pokoknya Leong harus dihukum gitu kan. Jadi pengen ada visual, pengen ada rasa, pengen ada tulisan untuk ditampilin di sini. Saya rasa kadang-kadang nggak melulu semua secara letterlet ditampilkan di layar lebar, tapi juga itu jadi PR yang dibawa pulang ke rumah. Kita harus apa sih ketika Indonesia seperti ini? Kita harus bersikap apa sih gitu loh menghadapi hal-hal yang seperti ini? Itu aja sih. Terima kasih Pak. 18 Agustus tunggu di Malaysia. Apa yang harus ditunggu di 18 Agustus? Saya patah. Harus ditonton. Bagus ceritanya. Terima kasih. Saksikan. Saya patah. Tanggal 18 Agustus 2022 di bioskop sayang Anda. Terima kasih.